Teman-teman, jumpa lagi di Bawa Channel. Kali ini kita bersama Bang Fuad sih. Kurang banyak. Oke. Ini beliau punya pengalaman banyak tapi selalu mengaku kurang banyak. Sekarang beliau sedang melakukan aktivitas mencuci jeroan. Membersihkan tempat dulu ya agar steril, higienis. Soalnya AC Dik selalu menjaga kebersihannya. Wow, mantep banget. Sekarang paru ya teman-teman pertama. Biasa seperti ini lubangnya yang ada kotorannya. Ini orang sebetulnya lupa dengan membersihkan. Betul. Bagi yang belum tahu guys, ada selang di paru. Ini selang. Bersihkan dulu dari luar, kita buang dulu mineral lemaknya. Mungkin ini ada satu ini kita tutup aja dengan kaki nggak apa-apa, ini biar nggak kotor sama ini. Kita biarkan aja dikit. Kotorannya keluar semua guys. Lendir dari sininya hilang. Oh, lendir hilang guys. Harus bersih karena di filternya suka ngelit kotorannya. Ini sama seperti video-video yang lewat. Sama seperti video-video yang lewat ya guys. Ada pasir hitam. Bersihkan dari luar, guys. Oh gitu, oke. Okay. Caranya menghindari dari ikan khusus kecil, caranya cangkang kecil, tapi kita menghindari jadi dia kita buang. Cara maju perlahan-lahan itu di sini kecil aja. Oh, ini. Lebih kecil aja teman-teman. Nah, ini udah mulai keluar airnya, jadi kita kocok di sini, walaupun tapi kita buang lendir-lendir di sini ya. Jadi jangan asal cuma air bening doang, kan lendirnya harus di bawah ini. Ya, ini kita ini putusin aja di sini. Mau diputusin guys? Sambung. Kita bersihkan yang, kalau yang sini udah putus. Wow, bening banget.
jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, murah banget. Tutup lubang ini dengan memainkan air. Oh, bisa dimainin guys? Bisa. Ini ambil dari sini, lalu balikin pelan-pelan ini dan guys. Jadi seperti ini, sama kalau pengen cepat kita putusin dari tengah, ntar lanjut lagi dari sini. Oh. Jadi ini cara cepatnya kalau pengen ujung, tapi kita waktu ya tadinya ke waktu. Waktu. Jadi kita putusin di sini. Aja. Ini biar cepat. Jadi kita mendorongnya enggak terlalu berat. Siap. Ya, kalau ini kan mendorongnya enteng banget karena udah si kotoran udah keluar separuh. Udah keluar, guys. Ya. Ini cara cepatnya. Seperti ini, ya sih. Tapi jangan lupa ini tadi putusannya sambungan yang tadi kita ambil aja. Ambil lagi. Mau diambil silakan, mau enggak silakan, yang penting kita harus cari ujung ini. Oh, ujungnya. Kita harus cari ketemu juga. Oke, sip. Ini biarkan juga enggak apa-apa. Jadi kita ngambil dari ujung ya. Nah. Oh, dari sini ada mau dari ujung sama aja. Alright. Kita jadi ini cara cepat ya. Jadi enggak untuk semua di sini. Lebih lama lagi. Gila, wow, bersih banget. Oke guys, kita masih ada satu lagi nih guys. Oke, lanjut lagi. Bang Fuad, walaupun puasa-puasa begini, beliau tetap semangat ya kan, menjalani ibadah. Karena kerja itu sebagian dari ibadah, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Bang Fuad punya banyak trik, jadi kalian bisa komentar seperti apa aja triknya biar beliau ajarkan. Jadi walaupun Bang Fuad pengalamannya banyak, tapi dia tetap bilang kurang banyak. Tapi 12 tahun kan emang? Kurang lebih. Oh, dia 12 tahun guys kerja di dunia penjagalan. Kurang lebih, bukan lebihnya tapi kurangnya. Oh, kurang tuh, tetap aja dia merendah. Wow, tawadu banget. Membersihkan kalau ini Oji guys lagi ngubak-ngubak usus guys, lagi nyari barangkali ada kotoran ya. Kalau ada yang minat untuk makanan kucing silakan, karena di sini lemak tidak dipakai. Wow, nggak dipakai. Kalau ada yang berminat untuk kami di apa antisipasi untuk mengirim makanan ya. Masih ada yang dikupu-kupu kayak gini aja. Oh, tujuannya biar apa tuh bang? Biar ini sama, jadi kalau ada yang kayak gini ada, tapi ini sama di sini. Kalau mau dirobek besar juga nggak apa-apa, tapi kan kalau dirobek besar itu kotorannya kemana-mana, jadi kita membersihkannya lama lagi. Oh, oke. Itu jadi bukan nggak boleh buat kalau besar nggak boleh. Ya kalau itu tergantung orangnya ya, jadi ini kecil karena biasa airnya keluarnya cepat, jadi nggak merembet ke sini-sini. Tapi kalau bocornya robek sini semua, berarti di sini kotor, jadi sayang lah. Oh, itu tips dari Bang Fuad guys, jadi lubangnya kecil tujuannya biar apa bang tadi bang? Nah, satu biar bersih. Oh, satu biar bersih. Dua. Airnya cepat keluar. Airnya cepat keluar. Tiga. Ketiga bersih juga. Bersih juga. Oke. Berantakan kotorannya kalau di robek sini berantakan. Iya benar. Kalau di sini kan kalau kotoran cuma nempel-nempel di sini kan kita bisa. Jadi waktu membersihinnya lebih lama lagi. Ini kan jadinya biar nggak lama membersihkan. Ini sama. Tetap tuan. Apa? Tumpukin yang punya bahan tambah. Oh siap. Mas Amir ada di 150 gak? Apa? 150 ada? Ada. Serangannya apa weh?
Uang sampah bulanan. Uang sampah bulanan. Sekarang kita khusus. Khusus ada tips lagi enggak nih, Bang? Ada, tips banyak. Banyak tips. Tapi jangan lupa bersihkan dulu dari luar. Itu yang penting, guys. Yang penting ini dari luar aja udah. Nih. Tapi sorry ya, omongannya agak kasar dikit. Oh, enggak apa-apa, Bang. Soalnya kita pecinta budaya. Pakai bahasa Sunda kan gak mungkin juga ya? Eh, gak apa-apa Bang, siapa tau yang nonton ada orang Sunda kan? Mana orang Sunda? Iya, ini orang Sunda. Oh, Sunda. Sunda. Ya, orang Jawa saya. Oh, Bang Puat orang Jawa guys ya. Jawanya tapi di Tasikmalaya. Jawa Barat. Jawa Barat, oh Jawa Barat bener ya? Jawa Barat ya? Jawa Barat Sunda ya? Oh, yaudah deh. Ya, Jawa kan ya. Oh, ini guys sama kalau melilit seperti ini. Oh, lihat tuh, tips. Kalau melilit tuh. Kalau melilit seperti ini jangan dipaksakan untuk air masuk ya. Oh, gitu. Karena ini macet ini. Macet. Jadi kita ambil kesimpulannya ini. Kita balikin aja. Dibalikin. Oh, oh iya benar. Kita balikin aja ya. Dia jadi ngalir. Jadi ngalir, jangan dipaksa untuk wah, enggak masuk ke masuk, gatonya di sini melilit. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan cepat-cepat pengen keluar semua, tapi kan kita perlu sabar dulu, tapi kan kita hati. Tapi dia yang di sini kita kan yang melilit. Lalu masuk lama ya, kita ngecek puterinnya kemana dulu. Jadi jangan lupa ini. Itu harus dibuka ya, geng. Ya. Tapi ini karena dipelanin, karena ini enggak masuk karena ini saya mainin ini ya. Oh, mainin ini. Air kencang enggaknya? Nah, kalau pengen kencang, tapi kita mendorongnya udah kerasa dari sini. Oh, enggak kuat nih. Ininya cepat putus apa bocor gimana kok gak kuat, kita mainin dari sini ya. Itu tips juga tuh, oke ya. Jadi jangan lihat doang mentang-mentang apa, oh cuma gitu doang, oh cuma gitu doang. Kita punya masih punya caranya. Oh, ada caranya ya, banyak. Ini enggak pecah, enggak berantakan juga, kotor juga. Kalau pecah ini berantakan, coy. Jadi sayanglah kotor makanya juga kagak enak. Tapi jangan lupa bersih gitu nih. Oh. Jadi ada yang sedikit sama tapi ini jangan. Ini seperti sama babat ya, lubangnya lalu terbesar-besar. Takut merembet kotoran juga sini. Kalau merembet ke sini susah lagi ini. Ini yang lebih ribet lagi. Kalau bocor. Tuh. Tapi semua jaga beda juga sih. Jadi kita tidak untuk membenarkan diri, tapi dengan secara teknik kita ya. Nah. Jadi kita nggak menyalahkan untuk pembersihan lutut seperti apa. Nah. Seperti apa, ada yang ditarik sampai 10 meter, ya itu mungkin lebih bagus lagi. Tapi waktu kita mepet, itu bisa, ntar saya di apa, kalau ada yang mau seperti itu saya akan praktekin, karena ini cari waktu, ini waktu kan, bukan ditarik dulu satu-satu panjang banget gitu kan. Kita bersih ini, tapi itu bagus pembersihan bagus. Seperti itu, tapi kita waktu. Oh, jadi maksud Bang Puat, kita tidak membenarkan mana yang salah dan mana yang benar, teman-teman. Benar. Semuanya punya teknik masing-masing. Jadi enggak salah semua benar. Betul. Cuman karena di sini kita mengubar-ubar waktu, jadi kita memakai teknik seperti ini, teman-teman. Cara teknik jadi teknik seperti ini. Yoi, ini teknik Bang Puat, teman-teman. Ini teknik semua. Semua membersihkan itu sama. Sama. Sama membersihkan ya, tapi tekniknya beda. Oh. Jadi kita juga bisa menyalahkan untuk teknik semua. Siap-siap. Nah. Itu mau teknik seperti yang ditarik ulur panjang, silakan seperti ini, silakan. Semua sama membersihkan itu kan. Oh, terima kasih Bang Puat ilmunya. Semoga sukses terus. Jangan lupa asik, mantap.